Widih. Baguslah. Mantap. Kita record dulu ya. Waduh, mantap ini, guys. Bunganya ini mantap. Ini guys. Wow. Hijau. Ini guys, coba cek, guys. Wow. Mantap hijau. Merah besar lagi, guys, size-nya, guys. Batiknya mana batiknya? Tapi mantap warnanya merah. Oke, guys, ini dia, guys, daun kayu yang cocok untuk treatment Canamaru, guys. Nah, guys, ini dia, guys. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit. Oke, guys, kita lanjut cek bubu lagi, guys. Sudah lama kita tidak cek ini, apakah ada ikannya. Ini bubu pertama kita, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu? Lalak, kodok. Kodok. Hancur kah? Dapat lalak, guys. Pasang di bawahnya lagi nih. Sudah hancur. Mana ya kodoknya tadi? Bawa kemari. Itu dia, guys, ternyata kalalak. Ini dia, guys. Kuek. Tak bawa saja, guys. Ini dia, guys. Kita lepas saja, guys. Rilis. Anak tapah. Oh, anak tapah, guys. Oh, ini, guys. Guys. Buat kita ternak lagi nih, guys. Pembesaran, kolam pembesaran. Sedang ha. Aman tuh. 3 on. Oke, guys, kita lanjut, guys. Di sini spot biasanya yang dapat ikan channa red sampitnya itu, guys. Ini, guys. Cuman airnya ini sudah banjir, guys.
jadi ikannya ini sudah kurang. Tapi mudah-mudahan kita tetap dapat, guys. Oi, bubunya gerak, guys. Kelihatan nggak, guys? Jauh ya. Apa iwaknya? Mudah-mudahan peyang. Hah? Hah? Peyang? Peyang kah? Alhamdulillah, guys. Ini peyang pertama kita ini, guys. Mudah-mudahan merah. Memang spot ini, guys, perjakian spot di sini ini, guys. Yang kemarin dapat channel red sampit di video 18 itu di sini juga, guys, lokasinya. Peyang tuh ya kayu waknya. Oh, peyang tok, guys. Wih, besar dong. Wih, di bagus lah. Mantap. Kita record dulunya. Waduh, mantap ini, guys. Bunganya ini mantap. Ini, guys. Wow. Hijau. Ini, guys, coba cek, guys. Hijau. Grand Maru, guys. Nah, ini sebelahnya ini, guys. Wow. Yang pertama ini, guys. Alhamdulillah kita dapat. Target memang ikan Channa Maru. Tambahin airnya. Guys, kita lanjut lagi, guys. Bubunya tadi goyang-goyang dari jauh, guys. Apakah ikannya ini, guys? Wah, aku, guys. Kenapa itu, guys? Ikan Thailand, guys. Dan kelarau banyaknya. Rupanya ikan Thailand ini berkoloni, guys. Banyak sekali. Buat me kita ngasih ikan toman aja, guys. Buat makanan toman nanti ikannya, guys. Banyaknya lah kelau. Ih. Tenan. Itu semuan kah? Mihau. Kerida. Kerida. Sikung mihau. Ada sikung iwak mihau, guys. Rupanya inya atau pang tadi yang guyang-guyang. Kira tadi peyang. Kalinya kelarau. Ada mihau, dua ikung. Lumayan. Nah. Engkau kelarau ini banyak. 10 ikung lebih. Ini, guys. Apa namanya ini, guys? Kentelan. Duh. Guys, kasih air, guys.
guys, ini dia guys, daun kayu yang cocok untuk treatment Canamaru guys. Nah guys, ini dia guys, bentuknya mirip seperti daun ketapang guys, tapi ini namanya daun terantang. Tuh guys, pohonnya itu di daunnya di atas sana guys. Nah, ini yang sudah mati. Apa ini sudah yang sudah mati daunnya guys. Yang sudah gugur itu guys, banyak guys. Nah, guys, serupa seperti daun ketapang guys. Tapi ini daun terantang. Nah, ini bisa digunakan untuk treatment Canamaru guys. Ini di lokasinya memang khusus banyak Canamaru memang di sini guys. Memang habitat aslinya. Jadi Canamaru tuh suka bersembunyi di sini guys. Bersembunyi di balik daun ini dia guys. Sayangnya saya ini nggak punya akuarium guys. Coba kalau punya mungkin ini udah banyak saya kumpulkan guys. Tapi gampang aja, tiap hari juga kok kemari guys. Oke guys. Hei, oh, hah? Peyang. Peyang guys. Peyang. Habang. Red. Oke. Mantap guys. Alhamdulillah guys, kita dapat peyang red. Ini guys. Ganal kah? Besar guys. Itu di sana dia guys. Wow. Besar itu guys. Peyang kedua kita ini guys. Alhamdulillah guys, masih diberikan ikan peyang kita. Udih, mantap. Merah. Besar lagi guys, size-nya guys. Batiknya mana batiknya? Tapi mantap warnanya merah. Guys. Sama lele lembat pentet. Wow. Predator. Oke guys, kita dapat buah hutan lagi guys. Nah guys, buah apa ini? Buah mata undang. Ini guys, enak ini guys, asam manis rasanya. Kita coba. Asam manis guys, seperti rasa buah stroberi. Ini masih muda. Ini masih muda guys. Sudah masak merah. Jadwal makan siang guys. Ada pare sama tempe. Masak kuning pakai telur. Ikannya ikan biawan guys. Ada kerupuk. Kerupuk kanginan. Layat kerupuk guys. Kita coba makan. Bismillah. Enak. Minumnya langsung sini guys.
Kayak gambut. Lanjut makan. Oke guys, kita lanjut lagi guys. Mudah-mudahan ini dapat lagi ikan peyang guys. Wow, wow, wow. Apa tuh? Kihung. Anak toman, anak toman. Kihung. Ngam patung. Kihung guys. Lumayan lah. Ini ya guys, besar patungnya guys. Ini dia guys. Namanya ini ikan patung guys. Buat lagi. Wah, besar. Besar guys, peyang guys. Itu dia guys. Iwak Thailand kawannya lagi. Wush. Besar peyangnya. Was. Abang kah? Ganas sekali guys. Iwak peyang sama iwak Thailand. Ganas lah. Mana bunga ya? Oke guys. Lumayan bagus guys ya. Widih, iwak Thailand ya guys. Seperti ular. Ini bagus banyak. Dia guys. Mantap. Dia guys, hasil kita guys. Semuanya ada di sini kan. Oke guys, ini sudah jam 3 guys, waktunya kita mau pulang. Spill ikan kita guys. Ini ikan kelarau tadi ya guys ya. Seperti apa, ikan Thailand. Nah guys, ini ikan tadi guys, karena kemarin kita dapat 3 guys, kapah dapat 8, ikan lainnya juga banyak guys, ada nihau, ada lele, ada kihung.